Hai semua, di video kali ini saya akan share cara membuat kue dadar gulung berpori kasar dan berpori halus. Untuk cara pembuatannya dan rincian bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papuk. Selamat menonton! Pertama, kita siapkan bahan untinya dulu. Ini buat isian dadar gulungnya. Di sini saya pakai 250 gram kelapa parut, setara setengah butir kelapa, 150 gram gula merah, 120 ml air, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Pertama, nyalakan kompornya dulu. Siapkan panci. Masukkan air putih yang tadi sudah disiapkan, gula merah, garam, dan daun pandan. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah mendidih dan gulanya larut, ini kompornya dimatikan dulu. Dan air gulanya disisihkan. Kemudian siapkan wajan. Ini saya gunakan teflon. Masukkan kelapa parutnya. Lalu masukkan air gula merah yang tadi sudah dimasak dengan cara disaring agar kotoran air gulanya tidak ikut ke dalam wadah. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai air gulanya meresap ke dalam parutan kelapa. Ini terus diaduk-aduk ya, agar untinya tidak gosong. Setelah air gulanya meresap ke dalam parutan kelapa, ini kelihatan ya, sudah tidak berair, tetapi masih lembab. Ini tandanya sudah matang. Lalu angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Setelah semua masuk ke dalam wadah, ini disisihkan dulu. Kemudian kita siapkan bahan untuk membuat kulit dadar gulungnya. Di sini saya pakai 250 gram tepung terigu, 600 ml air, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh baking powder, pasta pandan secukupnya. Kemudian siapkan wadah. Masukkan tepung terigunya, garam, baking powder, dan air. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, siapkan wadah. Masukkan adonan ke dalam wadah dengan cara disaring agar adonan yang bergerindil tidak ikut masuk ke dalam wadah. Kemudian kita siapkan teflon untuk membuat kulit dadar gulungnya. Ini kita gunakan api sedang cenderung kecil. Panaskan teflon sebentar dan olesi dengan minyak. Ini saya olesi minyaknya agak banyak agar menghasilkan kulit dadar gulung yang berpori kasar. Setelah teflonnya panas, tuang adonan ke dalam teflon. Saya pakai takaran 1 sendok sayur. Kemudian putar teflonnya agar adonannya menyebar. Lalu dimasak sampai bagian pinggirnya mengering dan terlepas sendiri dari teflon.
Ini kelihatan ya, bagian pinggirnya sudah terlepas dari teflon. Kemudian angkat dan keluarkan dari teflon. Ini kelihatan ya, hasilnya berpori kasar. Selanjutnya, kita akan membuat adonan yang berpori halus. Olesi teflon dengan minyak tipis-tipis. Ini kelihatan ya, minyaknya tipis sekali agar menghasilkan kulit dadar gulungnya yang berpori halus. Dan juga pada saat memanaskan teflon tidak boleh terlalu panas, karena kalau terlalu panas juga bisa menghasilkan kulit dadar gulungnya berpori kasar. Kemudian masukkan 1 sendok sayur ke dalam teflon. Putar teflonnya agar adonannya menyebar. Lalu dimasak sampai bagian pinggirnya mengering dan terlepas sendiri dari teflon. Ini kelihatan ya, setelah bagian pinggirnya mengering, kemudian angkat dan keluarkan kulit dadar gulungnya dari teflon. Ini hasilnya halus dan tidak berpori. Lakukan sampai adonannya habis. Setelah semua adonan kulit dadar gulungnya selesai, kemudian kita isi adonan dengan unti kelapa secukupnya. Ini ngisinya diletakkan agak ke tengah. Lalu kita lipat ujungnya. Tarik sisi kiri dan sisi kanan ke tengah seperti melipat amplop ya. Setelah menyatu ke tengah, kemudian gulung ke atas. Ini dia kue dadar gulungnya sudah jadi. Ini teksturnya berpori halus, cantik banget. Lakukan seterusnya sampai adonannya habis. Nah, ini dia kue dadar gulungnya sudah jadi. Ini yang berpori kasar, kelihatan ya pori-porinya. Dan ini yang berpori halus, ini kelihatan ya halus banget. Hasilnya cantik. Ini mau saya cobain ya. Ini halus banget, bagian dalamnya ini kelihatan ya. Ini lembut banget, walaupun tanpa telur dan tanpa santan. Ini kulitnya lembut, enak banget, dan rasa manisnya untinya pas, gak kering, gak terlalu basah, manis dan gurihnya pas banget, mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.